Hujan disertai angin kencang di sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang Selasa sore mengakibatkan 3 rumah di Telaga Sari Karawang rusak parah. 2 orang luka ringan tertimpa reruntuhan bangunan. 3 rumah warga di Desa Tegal Mulia, Kecamatan Tegal Sari Karawang nyaris rata dengan tanah setelah terkena angin puting beliung Selasa sore. 2 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Peristiwa terjadi saat hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Karawang Selasa siang hingga sore. Pemilik rumah mengaku tiba-tiba angin kencang merusak rumah. Kejadiannya jam 5. Itu angin kencang apa gimana? Iya, ngebuis. Angin kulon ke kaler, terus itu puting. Itu angin, saya lagi kan jualan uduk. Jam 5. Anginnya kencang apa gimana? Kencang, anginnya kencang. Dari mana itu? Petirnya pada gede, dari utara. Ini berapa rumah Pak yang rusak? Ini 3 rumah. Ada korban jiwa nggak Pak? Ada luka ringan 2 orang, perempuan 1, laki-laki 1. Pemilik rumah hingga kini masih bertahan di sisa reruntuhan rumah mereka. Iman Budiman melaporkan untuk Net.